man. Tahniah, man. Kau dapat anak lelaki, man. Tapi, berat aku nak cakap ni. Bini kau dah tak ada, man. Sabar tau, man. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La. Bang. Ha? Memandangkan nanti kita akan dapat anak lelaki, kan? Kita namakan dia Syawal nak tak sempena raya ni? Ikut awal lah. Ayah. Assalamualaikum. Salam ayah. Ni, ayah nak tanya ni. Raya nanti kamu dengan Angah balik raya ke tak? Raya? Tak. Tak adalah ayah kan. Kita kan dah lama tak raya sama. Ayah tahulah suami Alung tu macam mana kan? Oh, ya ke? Apa kata ayah kau Angah? Ha, iyalah. Ha, mungkin dia boleh balik. Ha. Okey ayah. Aduh, kacau lah dia ni. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Ya. Ni raya nanti balik ke? Raya. Aduh, ya. Angah ada banyak sangat projek yang Angah nak kena handle tahun ni. Lagipun raya dah tak macam raya dah ya. Okeylah ya, nanti kita borak lagi pasal ni eh. Okey, bye. Kau nak ke mana pula tu? Hei. Aku ni dah macam menanggung biawak hidup, kau tahu tak? Eh, kau pergilah cari kerja. Ada masa depan. Ini tak kau duduk melepak je. Hei. Kau tengok kakak kau tu. Kerja bagus, gaji tinggi. Cuba jadi macam dia. Ni tak, kau ni. Kau ni memang bawa badi. Kau tak pernah nak senangkan hati aku. Ayah! Ayah! Ya? Yeah. Ayah! Yuk, Angah dapat rizal periksa. Allahu Akbar! Pandai anak ayah. Pandai, cantik. Ya. Yeah. Tahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni ayah suka je ni. Ayah. Apa lu? Tengok Alung punya. Ha. Ah. Alung pun samalah ayah. Tengok sejarah, kimia semua 90. Alhamdulillah. Tanya. Ayah, ayah. Bagus ayah. Nak apa? Alung yeah. Siap dapat pelajar contoh. Wow. Pelajar apa? Pelajar. Banyak tau ayah ni, semua A. Apa kau ni? Ha? Apa kau belajar ni? Mata tua yang memandang aku itu. Cepat. Ayah. Bunda. Bunda. Dia tak mau bilang apa yang mencengkam jiwa usangnya biar. Ayah, Alung keluar dulu. Woi, Syawal. Kau buta ke? Tak nampak aku kat sini. Kau ingat murah ke benda ni? Nyusahkan betul. Dahlah sebab kau, mak aku mati. Hello. Assalamualaikum. Angah. Waalaikumsalam ya. Ada apa ya kau Angah sebab Angah kat luar ni? Ini ayah nak minta tolong Angah sikit.
Ayah ni kaki ayah tak kuat sangat sekarang ni. Anak kebun pun payah juga. Itulah ingatkan ayah nak minta Angah belikan ayah motor. Second hand pun tak apa. Motor? Ni ayah, nanti kita borak lagi. Nanti kita bincang pasal ni. Sampai kau ayah. Okey tak tu? Di klinik jom. Tak payah. Kau bukannya ada duit nak bayar bil klinik tu. Terus kata ayahlah. Saya dah ajak tak nak sudah. Okey cik, ini ubat-ubatnya ya? Berapa? Oh, tak apa. Bil semua anak cik dah settlekan. Syawal. Syawal mana? Syawal? Entah. Kamu pula. Datuk panggil kamu. Ha? Datuk panggil kamu. Eh, kenapa pula bang? Itu aku tak tahu pula. Muka dah cukup marah tadi. Aku pergi tengok. Cepat. Saya bagi saya tenang dulu bang. Lepas tu saya pergi. Ha, okey, okey. Okey, masuk je bang. Ya, Datuk. Datuk panggil saya. Okey, Syawal. Macam mana kerja? Okey. Alhamdulillah, semua okey. Saya suka cara kerja awak, prestasi awak nampak makin lama makin bagus. Okey. Kita pun dah nak raya ni, Saya harap dengan bonus yang saya akan bagi pada awak ni, kerja awak lepas ni makin bagus dan bagus lagi. InsyaAllah. Alright. Nah. Okey. Terima kasih, Tok. Sama. Assalamualaikum. Ya? Waalaikumsalam, Ayah. Ada apa, Ayah? Kasih belikan ayah motor. Kasih. Yelah. Allah. Kasih adab tua motor. Thank you.
lagi kejap. Aku bangga jadi anak ayah. Ayah tetap membesarkan aku sampai sekarang. Seburuk mana pun layanan ayah, aku tetap bahagia dengan cara aku sendiri. Aku janji, aku akan jaga ayah sampai hujung nyawa aku. Biarlah aku pergi dulu sebelum ayah. Macam mana nak hadap andai hidup aku tanpa ayah. Ayah, Syawal sayang sangat dekat ayah.